Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara koneksikan akun Zepeto kalian ke Facebook, guys. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah yang warnanya merah, guys. Sebelum lanjut, Ko Tutorial mau kasih tahu dulu, untuk menautkan ke Facebook itu gunanya untuk apa sih? Nah, misalnya kalian itu nggak tahu email atau nggak punya email, terusan nggak punya nomor HP untuk login. Nah, kalian bisa dengan cara konekin ke Facebook. Jadi pas masuk Zepeto itu tinggal masukin Facebook kalian atau konekin ke Facebook kalian aja, guys. Nah, langsung aja ke caranya, guys. Cara yang pertama, kalian harus punya akun Zepeto yang udah kalian daftarin. Jika belum, kalian bisa lihat di videonya Ko Tutorial cara daftarnya kayak gimana. Nah, setelah itu kalian buka gamenya kayak gini. Nah, kalian pilih di bagian pojok kanan bawah profile, kalian pilih. Setelah itu kalian pilih yang bagian pojok kanan atas, yaitu gambar gear. Setelah itu kalian pilih, nah setelah itu kalian pilih akun saya, guys. Nah, di sini akan ada pilihan kayak gini. Kalian pilih yang hubungkan ke Facebook. Nah, kita hubungkan ke Facebook, guys. Nah, setelah itu kalian tinggal hubungkan ke Facebook kalian, guys. Nah, di sini Ko Tutorial udah punya aplikasi Facebooknya, jadi tinggal nautin aja. Kalian tinggal pilih Facebooknya, Facebook apa. Setelah kalian pilih, kalian masukkan kata sandi Facebooknya ya, guys ya. Ingat, kata sandi Facebooknya, bukan kata sandi Zepetonya. Nah, setelah kalian masukkan kata sandinya, kalian pilih masuk, guys. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, guys. Kita lanjutkan sebagai Ko Tutorial. Nah, kita pilih yang biru ini. Nah, udah deh, akun kita udah terhubung ke Facebook, guys. Mudah bukan? Nah, bang, aku masih belum paham, bang, apa fungsinya Facebook, bang. Nah, kita kasih contoh dulu. Semisal kita mau keluar dari game Zepeto ini, kita keluar akunnya. Kita keluarin dulu akunnya dengan cara akun saya, kemudian kita logout. Nah, kan tampilan pertama Zepeto pertamanya kan seperti ini. Nah, untuk masuk kan kalian pilih bagian masuk sini atau login. Kita bisa tuh langsung masuk tanpa masukkan nomor HP atau email dengan cara langsung masuk otomatis di Facebook ini, guys. Kita langsung aja pilih yang Facebook. Udah deh, udah masuk ke akun kita Zepeto kita tanpa perlu memasukkan email atau password, guys. Jadi otomatis masuk, guys. Mudah bukan? So, segitu aja videonya Ko Tutorial kali ini. Jika kalian ada pertanyaan atau request tentang tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bawah. So, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye bye.